Rizna Prahala Benta menjadi mimpi buruk Arema FC. Gol tunggalnya membuat Singoedan menelan kekalahan atas Persik Kediri di pekan 28 Liga 1. Hai YouTube, selamat datang di channel Kulu Kulu. Gol Rizna ke gawang Arema FC sangat fantastis. Tendangan bebasnya meluncur seperti roket tak bisa dibendung. Kiper sekelas Adilson Maringa saja tak berdaya. Sungguh indah dan mempesona gol ini. Sejatinya, momen seperti ini sudah sering terjadi di kompetisi tanah air. Berikut deretan gol jarak jauh indah mempesona di sepanjang kompetisi Liga 1. Simak ulasan kami berikut ini ya. Lutfi Kamal. Lutfi Kamal shooting dan gol! Rete! Ini dia sebuah kualitas ditunjukkan oleh Muhammad Lutfi Kamal. Gol yang sangat fantastis, tendangan jarak jauh. Sebuah kejutan kembali diciptakan oleh Muhammad Lutfi Kamal. Pemain yang berusia 22 tahun ini dia. Sebuah hal yang tidak terduga nampaknya oleh Jandi Eka Putra. Mengira bola akan keluar dan tendangan yang baik sekali. Ricky Ariansyah. Oleh Kasim Botandano! Shuto! Sebuah gol cepat diciptakan. Persita Tangerang hanya butuh 10 menit untuk Rian lepaskan tendangan, berbuah gol 1-0, Super Bion yang melepaskan cannonball dari sebuah tendangan roket. Finishing yang sangat ciamik, finishing yang sangat optimal dari seorang Rian. Melihat adanya lubang kosong di lini pertahanan dari PSM Makassar. Febri Haryadi. Oh, berbahaya, sikap! Masuk pemirsa! Apa yang terjadi? Febri Haryadi memecah kebuntuan begitu keras. Gol yang super bio. Dan Febri datang dengan tendangan kiri, manyus ke sisi yang memang terhalang pandangan penjaga gawang Joko Ribo. Kita lihat tendangan seperti ini memang Ribo mentality ya dari seorang pemain, dan Febri melihat memperlihatkan itu dengan sangat baik. Arif Satria. Arif Satria! Gol! Sukar dipercaya, pemirsa. Tendangan menggila dari jarak yang sangat jauh dilakukan oleh Arif Satria. Sukar dipercaya. Akurasinya luar biasa, 100% menukik tajam. Tidak bisa dijangkau penjaga gawang Wawan Hendrawan. Yeah. Satu-satu luar biasa. Tendangan keras melengkung, pemirsa. Mateus Lopez. Dari 20 tahun. Gol 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 dengan kaki kiri dari Mateus Enrique Do Carmo Lopez merobek gawang Persik Maung Bandung di menit-menit yang sangat krusial. Marcelino Ferdinand. Marcelino! Jangan remedial yang dibarengi dengan tangisan bahagia dari seorang Marcelino. Melakukan tendangan yang begitu kencang sampai bola keluar lagi. Dan Marcelino menjawab tuntas, menjawab lunas dengan tendangan yang dahsyat yang membuat Persebaya menyamakan skor sementara ini menjadi 2-2. Luar biasa Marcelino. Bayu Pradana. Oh, what a goal! Bayu Pradana, sebuah gol jarak jauh tercipta di menit ke-51 ini untuk Laskar Antasari. Rete! Benar-benar terkejut, benar-benar tidak menyangka upaya Bayu Pradana.
sangat fantastis. Ini dia kaki kanan yang melesat. Edo Febriansyah. Tinju saja bola dan ini dia. Gol! Melemparkan sebuah roket dari Tangerang yang merobek Malang dengan skor 2-2. Situasi yang sulit untuk bisa dipercaya. Magic time. Ajaib sekali di menit-menit akhir masa tambahan waktu. Ternyata Persita bisa menyamakan kedudukan. Rizky Dwi Febrianto. Rizky Japret. Di menit dari tendangan bebas yang bisa ditangkap oleh Rino kali ini dan juga mengandalkan power berhasil menjebol gawang dari Rino. M. Arfan. Mana? Semua spektakul. Oh! Tendangan spektakuler. Inilah dia sebuah upaya keras dari M. Arfan. Ya, sebuah gol yang spesial, spektakuler kita lihat. Dan diciptakan oleh pemain home ground dari PSM yaitu Muhammad Arfan. Kita saksikan tendangan roket Shuto dari M. Arfan berhasil merobek jala gawang jika bayangkan yang bermain. Rizna Prahala Benta. Akan melakukan tampaknya, ancang-ancang sudah bersiap di sana. Sementara itu ada Taufik juga. Kita lihat Rizna Prahala Benta. Oh! Apa yang terjadi? Power, bola sedikit, itu dia melengkung. Sedikit melengkung di udara, berubah arah. Sehingga gagal tadi untuk bisa diselamatkan oleh Adilson Marina. Rizna Prahala Benta mampu memberikan sebuah tendangan bebas yang begitu luar biasa, yang begitu super beyond. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan gol jarak jauh indah mempesona di sepanjang kompetisi Liga 1 musim ini. Kalau menurut kamu, gol mana yang paling fantastis? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.